Halo guys, assalamualaikum. Nonton lagi video Kreta Densa. Ya, hari ini saya mau unboxing dan review koleksi terbaru dari Kreta Densa. Ini barang langka juga. Simak videonya sampai habis. Ya, ini koleksi satu set kereta Classic Train dalam bentuk yang lain ya. Ini logonya Classic Train. Tapi saya di sini nyebutnya sebagai Century Classical ya, karena Classic Train itu ada banyak jenisnya. Langsung aja saya buka ya. Wow, cukup banyak ya isinya ya. Kita lihat untuk lokomotifnya, ini lokomotif langka ya. Ini juga diincar para kolektor mainan kereta api ataupun pecinta miniatur kereta api, dengan nomor lokomotif 1843 dan bentuknya seperti tangga itu untuk bagian depannya ya. Ya, ini sangat detail banget, mirip seperti aslinya, rodanya warna merah, dan ini menggunakan dua pieces baterai ya, dua pieces baterai AA 1,2 volt, sebanyak dua pieces. Oke, langsung kita isi aja deh ya baterainya ya. Sama seperti rail king ya, lewat atas, dan murnya juga ada di atas. Masukin baterai sesuai dengan posisinya ya. Bisa pakai 1,2 ataupun 1,5 volt ya, tipe AA. Oke, sekarang dinyalakan, tombolnya ada di bawah. Ya, ini dia warna merah lampunya ya, merah lumayan terang. Ya, seperti lampu infrared. Dan putaran rodanya juga cukup kencang ini. Ya, keren banget. Lokomotifnya gagah ya. Oke, kita taruh dulu. Selanjutnya kita lihat gerbong tender batubara ya, Century Classical 729. Oke, keren ya. Dan berikutnya ada gerbong tangki ya, ketel tangki minyak. Sebenarnya ada macam-macam bentuknya ya. Ada 5 jenis nih, ada yang seperti di gambar ini. Tapi di sini yang tangki. Oke, selanjutnya rel ya. Di sini ada 5 rel lurus ya. 5 tambah 5 ya. Kiri kanan. Oke, jadi ada 10, dan sambungannya seperti ini. Ya, ini dibuat melingkar untuk layoutnya. Tapi rel ini keunggulannya bisa dibuat belok kanan kiri ya, atau belok seperti huruf S. Ya, coba kita pasang ya. Ya. Kalau udah dipasang gini bisa belok kanan kiri tanpa dimodif. Dan ini relnya jenisnya sama dengan ya rel yang digunakan oleh set Freight Train. Seperti ini, videonya ada di sebelumnya ya, video sebelumnya. Ya, untuk aksesorisnya ini ada halte atau train station. Oke. Dan berikutnya ada ini aksesoris lain. Oh ya, ada tiang listrik atau tiang komunikasi nih, ada 4 pieces ya. Oke. Dan ada pohon ya, ada 3 jenis pohon ini, serta tanahnya bisa dipasang atau ditancapin ke pohonnya ini biar bisa berdiri pohonnya ya, seperti ini. Oke ya, selanjutnya kita akan susun layoutnya ya, seperti ini. Layoutnya melingkar aja ya. Ya, menggunakan 10 pieces rel lengkung sehingga bisa membuat satu lingkaran. Ya, ini dia jalannya lumayan kencang ya. Ini lebih kencang dari rel king nih saya rasa nih. Oke. Ya, ini satu set layoutnya bisa jadi seperti ini. Nanti ini karena model sambungannya yang bisa membentuk belok kanan dan kiri, jadi kalau disambungin banyak belokan atau rel belok, dia akan bisa membuat bentuk yang lebih panjang ya. Ini contohnya nih ya, ini menggunakan 18 rel belok, jadi bisa beli rel tambahan ya teman-teman, bisa rel beli tambahan atau beli 2 set kereta Century Classical ini ya. Nanti tracknya seperti ini, jadi ada zigzagnya dia, melengkung seperti huruf S ya. Walaupun nggak pakai rel lurus, tapi ini bisa
bentuknya seperti ini ya, zigzag, dan jelajahnya jadi lebih jauh ini. Tapi kalau mau dipasang dengan rel lurus juga bisa ya, pakai rel flex train. Dan kayaknya dijual juga deh, dijual juga untuk rel ECR-nya. Ya, jadi teman-teman yang berminat silakan lihat di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.